mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing, dan inovatif di Kabupaten Belitung tahun 2003. Berarti ini dalam lagi nih 2002 kan tegawe ke kiri-kiri. Oh, ini kalau nak begawe ada rupanya. Pemerintah Kabupaten Belitung ini punya rencana pembangunan jangka panjang daerah 2005 sampai 25. Ah, jadi gitu panjang nih. Lebih panjang daripada tulisan di atas tadi. Ini Pak Bupati. Ini orang bernama ini. Lihat nama Pak Sahani, Pak Isak Merobi. Namanya. Ini 5 tahun tadi. Lebih panjang kan? Panjang umur itu. Ini urusan nak di inilah nak katanya banyak dokumen-dokumen dek. Ini namanya dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ini apa pula ini? Ini banyak juga urusan pemerintah ni rupanya. Ikut 6 urusan. Ada 18 urusan. Ada pula 5 urusan. Oh, ini lagi tinggal milih urusan pilihan nama. Jadi nak mana kan kira-kira nak kan nak dimaksud ekonomi berkeadilan. Pokoknya menelanglah menggawekan semua urusan ini lah dianggap adil lah. Kata saya kalau orang nak sekolah, nak tes ujian, nak apal benar ini. Nak apa pula ini indikator? Oh, indikator kinerja utama . Ada pula, ini dia. Ada bulat rupanya. Oh, jadi macam tong setan itu kalau orang lingkar-lingkar macam gini model juga gambar. Nah, ini tangga ini. Ini IKU juga namanya. Indikator kinerja umum. Apa ini? Bukan bersaing ini. Ini kalau kita nak beradu, suah kuang pakai. Pakai indeks daya saing. Tapi bukan untuk orang nak main bidang main bola itu. Ini dia. Tadi kita mendengar membaca tulisan inovasi ini rupa ada laporan inovasi. Bagus memang buku. Inovasinya ada warna merah, ada warna biru, ada warna, ada tulisan berandok. Ada orang bermotor, banyak inovasinya. Ini ada sama juga 2020. Oh, jadi tahun 2020 ni paling banyak inovasi ni. Orang Belitung. Ni lihat ni, buktinya orang Belitung banyak inovasi ni. Ni, pantai orang tu enggak nak datang. Ini kalau ada investor. Ada. Ini kalau ada orang nak diam ngerenung sacongan. Nyaman ini tempatnya. Ini kalau orang nak ngerasa selama ini rendah diri, datang ke pantai Tanjung Tinggi. Kalau orang nak ngebesar, nak macam raja, ada juga ini dikenal ya. Batu Baginda nama. Rupanya nak ngejaga ini Pak Eri nama. Nama rumah belau ni. Bapeda Kabupaten Belitung. Apa Pak Eri? Bapeda tu? Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.